cara kita memperlakukan suami dan suami memperlakukan istri sebagaimana, kan kita belum ikut kajian, jadi masih belajar mencrok sana mencrok sini. Kayak kita habis nikah, aku tinggal di rumahnya Roger kemarin sekitar 5 hari, terus balik lagi ke rumah aku 2 hari, baru ke sini. Selebihnya kita akan pindah berdua sih ya, apalagi kalau nanti udah hamil ya harus berdua. Udah nyari rumah sendiri buat sih. Juga baru. Langsung program ya. Langsung lah. Berarti dia ada menunda momongan ya? Enggak. Aku emang demen bayi sih, jadi pengen. Ini minimal 2 lah ya. Atau 4. Belum diomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih juga atas doa-doanya. Tanggal 17 Juli 2020, anak pertama kami, Syakil Kylie Danuarta, lahir dengan selamat, sehat, dibantu oleh dokter hebat ini, Dokter Tiando sama Dokter Melani juga. Prosesnya sih alhamdulillah ya, kita kan planningnya tadinya ya dok ya, itu kan akhir bulan Juli awal Agustus, tapi memang pas mau mendekati Juli itu kan kita memang seminggu sekali bakalan cek terus untuk mengetahui perkembangan babynya udah seperti apa, posisinya bagaimana, kesiapannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah banget itu prosesnya berjalan dengan lancar banget, sesuai dengan ekspektasi banget. Anak yang lahir juga sehat, berat badannya normal, tingginya pun juga normal ya. Kemarin ini lahir di 3,1 dengan tinggi 50 cm. Dan sama dari anak dari Roger dan Sofia, dari nama tersebut? Untuk nama ya? Iya betul. Nama itu Syakil itu dari Arab ya, yeah. Artinya tampan. Tampan. Kylie itu Chinese, artinya kuat, bertahan, kemakmuran. Dan warna dari nama keluarga aku. Itu mungkin aku sempat ada di vlog kita juga ya. Kita sempat menceritakan kekhawatiran kita. Roger Cika Jerni ya. Sekali promosi. Sempat khawatir banget ya waktu lagi hamil untuk datang ke rumah sakit. Terus tiba-tiba ada PSBB gitu kan. Heboh banget COVID masuk Indonesia. Tapi alhamdulillah rumah sakit yang kita pilih, rumah sakit Rasia Bunda ini kan zona hijau ya, aman banget. Jadi waktu kita pertama kali datang buat visit itu memang kayak dibatasin. Benar-benar dibatasi. Kursinya juga jauh-jauh gitu. Protokolnya juga bagus banget. Kenapa kita juga sampai percaya? Oh ya, aku juga lahirnya di Bunda. Di rumah sakit. Aku lahir di Bunda dulu. Kelihatan ya tuanya. Jadi kayaknya setelah kita cari tahu lagi gitu ya, setelah sekian tahun, setelah puluhan tahun ini, akhirnya kita tetap memilih di Bunda. Kita tetap mempercayakan di Bunda sih. Bukan cuma dari melahirkan ya, mungkin kita ketemu sama Cika sama Roger ini dari pas sebelum corona datang ya. Iya. Jadi dari awal kontrol COVID ini, dari kita tanpa masker, tanpa face shield, iya, sampai kemudian kita jadi ber-APD lengkap, itu ya sesuatu banget lah pasti. Dan tentu memang untuk persalinan, memang ada beberapa hal yang perlu diikutin. Artinya persalinan dan perawatan pasca persalinan. Jadi
untuk menjaga supaya zona ini tetap hijau, jadi memang kita perlu selalu melakukan pertama screening. Jadi untuk yang melahirkan tentu akan kita lakukan screening. Mulai dari mungkin ada beberapa rumah sakit yang menggunakan rapid test, ada yang menggunakan swab PCR, jadi kita melakukan itu. Kemudian untuk lainnya kita mungkin membatasi dari faktor ini ya, faktor visitor. Jadi mungkin yang sebelumnya kalau melahirkan di rumah sakit dari nenek, kakek, om, tante, sepupu, semua bisa datang. Kalau sekarang untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak, memang kita menganut no visitor di rumah sakit. Untuk newborn sebenarnya nggak banyak berbeda ya. Tetap kan karena orang tuanya udah di screening, jadi insya Allah kan dua-duanya sehat. Ya mungkin nanti di rumah yang penting ya tetaplah protokol corona itu tetap dijalanin. Kayak misalnya apa, distancing, terus cuci tangan, self hygiene gitu ya. Jadi nanti di rumah juga tamunya jangan kebanyakan gitu ya, tetap kitanya harus jaga gitu ya. Ya bayinya sendiri ya seperti biasa aja kayak newborn yang lain, tetap nyusuin, berat badannya harus kejar, ada apa, kenaikan berat badannya harus tetap bagus gitu. Ntar di rumahnya ya harus ingat aja buat orang tuanya, protokol COVID-nya jangan sampai lepas gitu, karena happy bayi baru, ntar tamunya banyak banget, kita hati-hati aja gitu. Terima kasih banget untuk support yang gak ada henti-hentinya teman-teman semua dari dulu. Terima kasih banyak atas semua doanya, ucapannya. Pokoknya love kalian banget deh. Thank you banget. Dan pastinya kita akan terus update perkembangan dari Baby Syakil. Jadi minta doanya semoga bisa selalu sehat dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.